وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ayat ke-5 insyaallah kita akan memulai kajian pagi ini dari surat At-Tariq, untuk mengingat siapa diri kita. Ya, insyaallah 5 sampai 10 dimulai dari firman Allah Azza wa Jalla, فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ. Ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, فَلْيَنْظُرْ الْإِنْسَانُ, hendaklah manusia semuanya melihat, مِمَّ خُلِقُ, dari apa dia diciptakan. Dalam tafsirnya, para ulama mengatakan, فَلْيَتَأَمَّلِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ, maka hendaklah manusia merenungi dari apakah dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. لِتَتَّضِحَ لَهُ قُدْرَةُ اللَّهِ وَعَجْزُهُ هُوَ, agar jelas di mata dia dan di perasaan dia kekuasaan Allah dan betapa lemahnya dirinya. Yeah. Manusia banyak yang sombong dengan apa yang dimilikinya disebabkan tidak mengingat asalnya, baik asal penciptaannya maupun asal hal yang dia punya. Semua manusia tadinya tidak ada, kemudian Allah adakan. Dan semua manusia asalnya tak berpunya, kemudian Allah jadikan mereka berpunya. Maka hendaklah manusia merenungi. Nah, ayat sebelumnya kita telah membahas pada kemarin pagi, setiap jiwa itu memiliki penjaga. Dan ada yang menafsirkan bahwasanya Allah lah yang menjaga semua manusia sampai dia matinya. Maka cobalah manusia merenungi dia itu terbuat dari apa sih. Bahwasanya manusia satu sama lain, dari ayah dan ibu ke anaknya, itu saling berkaitan. Dan hendaknya sebagaimana masing-masing kita juga mengenal nama istilah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, di antara sebab mengapa kita berbakti pada orang tua kan karena kita mengingat jasa orang tua. Ya. Dan kita mengingat bagaimana orang tua mengasuh, mendidik, mentarbiah, membimbing kita sejak kecil. Dan juga membiayai kehidupan kita. Itu karena baktinya kita kepada orang tua karena mengingat dan membalas jasa orang tua yang tidak bisa setara balasannya dari kita. Itu orang tua.
Maka lebih-lebih kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana ketika orang tua kita pun tidak bisa mengecek apa yang terjadi di dalam rahimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara kita sejak masih di dalam rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kita dalam rahim selama 120 hari tanpa nyawa. Kemudian Allah Ta'ala kirim malaikat untuk meniupkan ruh di hari setelah 120 dari masa kehamilan, awal masa kehamilan. Kalau kita lihat betapa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada karunianya setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik. Selalu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi kita tanpa mungkin bisa kita hitung, ya. Dan selagi itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata adalah yang paling mengerti tentang aib kita, ya, kelemahan kita. Sekiranya kita memiliki tetangga atau teman yang memiliki aib, ya afwan, yang mengetahui aib kita, maka mungkin dia akan enak sama kita dan enggak mau lagi ngasih kita, enggak mau sapa kita, enggak mau mendengarkan celotehan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahatauannya akan segala aib dan kekurangan kita, masih tetap terus memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mengajak kepada kita agar melihat dan merenungi kembali kita tuh asalnya dari mana. Ayat kelima ini dan seterusnya itu sebagai tamparan bagi kita yang mungkin lupa, sering lupa, ya, dan lalai, juga kemudian menyombongkan dengan apa yang dipunya pada sementara ini. Padahal yang terpunya pun sekarang itu adalah yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Maka bagaimana mungkin kita akan sombong? Jadi dari awal kita merenungi awal pencipta kita, dan kita juga merenungi akhiran kita nanti, yang mana kita belum pasti dan tidak bisa memastikan diri kita husnul khatimah atau su'ul khatimah pada akhirnya nanti. Ya. Baik. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan manusia itu diciptakan dari air yang dafiq. Dafiq ini yaitu muncrat lah gitu. Ya. Kalau dalam tafsirannya, khalaqahu Allahu min ma'in dhindifaqin yusabbu fir rahim. Allah Ta'ala menciptakan dia dari air yang memiliki semacam kemuncratan yang keras gitu. Keluarnya dengan keras, yusabbu fir rahim, yaitu dicipratkan atau dituangkan ke rahim. Yang dimaksud air di sini tentu air mani. Dan air mani yang dimaksud di sini juga gabungan antara airnya laki-laki dan perempuan, sehingga terbentuklah dengan izin Allah manusia kelak. Ya. Khuliqa min ma'in dafiq. Allah Ta'ala menjawab di sini. Ya. Kalau tadi kan pertanyaan, mimma khuliq, dari apakah manusia diciptakan? Allah jawab, khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari air mani. Allah bertanya dan Allah jawab sendiri, supaya kita benar-benar merenungi. Ya. Bukan berarti kita tidak tahu dari mana kita terbuat, tetapi Allah kabarkan supaya menyinggung kita nih, kalian terbuat dari sesuatu yang kalian sendiri ketika melihatnya memandangnya rendah. Ya. Ketika kalian melihat air mani pun kalian tidak menyukainya, padahal asal kalian adalah itu. Asal terdekat kalian adalah air mani. Dan asalnya manusia, Nabi Adam alaihissalam, bapaknya kita semua, itu dari tanah. Dan ternyata tanah adalah yang kalian injak sendiri, ya kan? Maksudnya
Apa yang bisa kita sombongkan wahai apa yang bisa kalian sombongkan wahai manusia? Sementara kalian dibilang terbuat dari tanah, kalian injak sendiri itu tanah. Kalian jadikan itu berpijak, tempat berpijak. Dan kalian pun bilang terbuat dari air mani, dan kalian pun tidak menyukai air mani itu sebenarnya. Ya. Dan air mani itu yang lebih rajih, yang lebih tepat adalah tidak najis, Pak ya. Sehingga ketika seseorang di bajunya atau di pakaiannya masih ada air mani, maka dia tidak, maka dia sah sholatnya, tidak najis. Ya. Dari ayat 5 dan 6 ini, maka kemudian kita pun berpikir bahwasanya tidak ada kebaikan dari kesombongan. Karena kalau kita melihat dan merenungi asalnya kita, maka yang ada kita sebenarnya malu. Ya. Sudah terbuat dari hal yang kita sendiri injak atau hinakan, kemudian kita dipelihara baik-baik, kemudian kita ditumbuhkan, ya, kemudian kita dititipkan rezeki dan amanat, tapi kok masih sombong. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man kana fi la yadkhulul jannat la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa, maksudnya dia akan masuk neraka siapa yang di kalbunya ada sebutir atom kesombongan. Dan ini susah untuk mencegahnya. Siapa yang bisa selamat dari kesombongan? Ya. Takabur dalam konteks keumuman itu haram jelas. Dan takabur yang paling utama dan paling mengerikan itu sebagaimana yang teriwayatkan secara sahih suatu ketika, ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau misalnya saya bajunya bagus, ya, pakaiannya bagus, kemudian sendalnya bagus, saya suka itu, apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksudkan. Nah, jadi pada asalnya berpakaian bagus, berpenampilan bagus, sendalnya bagus, itu bukan kesombongan pada asalnya ya. Kecuali kalau memang ada niat sombong ya, itu beda lagi. Pada asalnya seseorang menampakkan dirinya ya, dengan kebaikan ya, dan mencontohkan kebaikan itu bukan sombong. Kecuali kalau memang ada niatan meremehkan orang dengan pakaian atau sendal tersebut. Dan itu termasuk, dan itu tidak menafikan zuhud. Orang yang mungkin penampilannya bagus enggak menafikan zuhud. Rumahnya bagus enggak menafikan zuhud. Kecuali kalau ada sisi kesombongan di situ, maksudnya itu tergantung niat masing-masing. Tapi rumah bagus sesuai dengan kadar keuangannya enggak masalah. Ya. Tapi itu tidak masalah. Jadi kalau masalah pakaian dan aksesoris dan seterusnya selama tidak berlebihan maka tidak masalah. Nah, terus apa yang dipermasalahkan oleh Rasul dari kesombongan? Apa yang disebut kesombongan kalau misalnya pakaian bagus, mewah bagi yang berpunya atau rumah atau lainnya, itu bukan sombong dan itu tidak menafikan zuhud? Kata Rasulullah, yang sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Ya, sombong itu adalah batarul haq, yaitu dia tidak menerima al-haq, kebenaran. Ya. Kadang ujian bagi sebagian orang tua yang tidak mau menerima kebenaran kecuali oleh orang yang seumuran dengannya. Sehingga ketika ada kebenaran jelas-jelas terang benderang datang pada orang yang usianya lebih muda, dia tidak mau menerima, bukan apa-apa, hanya karena orang yang membawa kebenaran ini tergolong lebih muda darinya. Ini yang dimaksud batarul haqq, salah satu macam batarul haqq. Ya. Atau misalnya dirinya adalah seorang da'i atau ustadz misalnya, kemudian ada kebenaran yang tersampaikan oleh orang yang bukan setaraf dengannya, itu bukan ustadz, bukan da'i atau orang biasa lah. Kemudian dia tidak menerima, dia tidak terima dengan koreksian atau ilmu tersebut, maka ini juga termasuk batarul haq dan ini adalah kesombongan.
Ketika seseorang melakukan hal-hal seperti ini, dia sama dengan menutup menutup telinganya, menutup matanya, dan menutup hatinya dari kebenaran. Oleh karena itu, sulit baginya untuk lolos dari neraka. Ya, untuk lolos dari neraka. Karena memang ketika seseorang meninggikan derajat dirinya di atas kapasitas, maka Allah Ta'ala akan merendahkan dia. Sebaliknya, jika seseorang merendahkan hatinya di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah, maka Allah Ta'ala akan meninggikannya. Tapi sebagian dari manusia, mereka merendah untuk meninggi. Ya, sebagian dari manusia, mereka merendah untuk meninggi. Gimana itu? Kelihatannya itu pengennya tawadhu', tapi pada hakikatnya sombong. Kok bisa? Iya, itu tergantung niat dari hati. Kadang beberapa orang ya bilang saya mah bukan apa-apa gitu kan, dengan bahasa halus, bahasa yang menunjukkan tawadhu'. Tapi dalam hatinya itu ada niatan supaya orang-orang memuji dia. Nah, ini ada merendah untuk meninggi, sama aja ini sombong sebenarnya. Ya, pengen supaya dipuji, ya. Tadi batarul haq, yaitu mengingkari dan menampik kebenaran. Masih tentang kesombongan, yang kedua adalah ghamtun nas, yaitu merendahkan manusia tanpa hak. Merendahkan manusia tanpa hak. Nah, kalau misalnya kita merendahkan orang kafir, maka tidak masalah dengan itu. Terlebih orang kafir tersebut menyerang Islam, disyariatkan, bahkan seharusnya bagi kita layak untuk menampakkan izzah Islam di hadapan orang kafir. Ketika di sekarang 25 Desember, ya, kalau sebagian dari muslim mengatakan selamat hari raya Natal, maka ini benar-benar mencelakakan dirinya sebenarnya. Kita tahu hari Natal itu kata mereka adalah kelahirannya Yesus atau semacamnya lah, kata mereka. Ya. Dan ini kan masalah akidah. Ya. Bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat untuk konteks penghinaan terhadap Tuhan kita? Itu ketika mereka katakan Yesus dilahirkan, berarti bapaknya siapa? Bapaknya adalah Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah dari kalam ini. Kemudian kita bilang selamat. Selamatan gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita punya tetangga, ya. Tetangga tersebut mempunyai hari penghinaan terhadap ibu kita. Ya. Dan setiap tahun berulang-ulang dia menghina ibu kita. Kemudian kita bilang selamat penghinaan terhadap ibu kita. Ini gimana nih? Ini kedurhakaan tingkat tinggi sebenarnya. Tapi syaitan itu kadang-kadang berusaha menjebloskan manusia, tidak dengan cara yang terang-terangan gitu, enggak. Tapi dibuat subuhat-subuhat. Enggak ada masalah, kita enggak merayakan kok, cuma mengucapkan selamat. Ya. Selamat Natal gitu. Allah, ini sangat salah dan bisa mencelakakan dirinya. Dan tidak boleh, jelas-jelas ini. Jangan sampai kita merasa diri kita muslim, tapi dengan kalimat ini Allah Ta'ala mencap kita kafir. Karena apa? Karena ini sama dengan ridho. Apa? Ridho terhadap kemungkaran, yang isi kemungkaran tersebut kekufuran, jelas-jelas penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau misalnya untuk orang kafir ini, jangan sekali-kali kita menampakkan bahwa kita setuju sama mereka. Ya. Bahkan ketika mereka mengatakan kebenaran pun, oke, kita terima suatu kebenaran tersebut, tetapi ingat, jikapun ada kebenaran di sana, tentu Islam sudah punya kebenaran tersebut. Jadi kebenaran cukup di Islam. Suatu ketika sahabat Nabi SAW di perperangan pernah berjalan dengan jalan yang disombong-sombongkan. Ya. Nah, itu dalam perang. Di hadapan para sahabat memperagakan jalan yang sok itu, sengak. Tapi ini seperti latihan training juga untuk orang-orang, untuk menghadapi orang kafir.
Kata Nabi SAW, Allah, jalan seperti ini, gaya jalan seperti ini adalah gaya jalannya orang neraka, orang penghuni neraka, kecuali jika dilakukan di medan perang, yaitu di hadapan orang-orang kafir. Ya. Maka kita boleh bertarafu' namanya, yaitu meninggikan kelas kita ketika berhadapan dengan orang kafir. Bukan justru sebaliknya. Ya, kita tunduk sama perkataan mereka kalau mereka punya duit, Allah musta'an. Ya, justru Islam meskipun miskin, jangan merasa rendah di hadapan mereka. Boleh kita berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak zalim kepada Islam, tetapi tidak sekali-kali kita melihat memandang atau merendahkan diri kita di hadapan mereka. Na'udzubillah. Nah, ini penyakit untuk orang-orang Islam. Mereka malah banyak orang Islam ini toleran-toleran tapi kebablasan, sombong terhadap kebenaran yang disampaikan oleh para da'i, tapi giliran kepada orang kafir mereka malah menundukkan diri mereka. Na'udzubillah. Apa yang dicari? Biasanya karena nyari dunia. Ya, terutama beberapa pesantren yang tidak diajarkan oleh kiainya akidah yang benar. Nah, ini masalahnya. Pesantren tapi malah bisinya nyesatin manusia. Maksudnya bikin sesat santri-santrinya, tidak mengajarkan akidah yang benar, manhaj yang benar, walaupun bilangnya ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murid-muridnya tidak diajarkan bagaimana menyikapi orang-orang kafir. Akhirnya apa? Datanglah cukong kafir, orang kaya kafir, kemudian baik-baikin mereka dengan muka, ya muka yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempersedikit orang-orang seperti itu atau meniadakan orang seperti itu. Dijanjikan, diiming-imingi apa? Biaya kepada para kiainya, para ustadznya, ya. Dan ustadz atau kiai-kiai ini rupa-rupanya memang membangun pesantren dan seterusnya kelihatan tidak ikhlas untuk lillahi ta'ala, yang akhirnya ketidakikhlasan yang berlarut itu kemudian membuat pertahanan wala dan bara jebol. Yaitu ada orang kafir, biar orang kafir tapi baik, pakai peci, kemudian kok songkok, pakai baju koko juga dan kaya. Inilah ya, disebabkan apa? Dunia. Akhirnya akidah tergadaikan. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu gadai, kita minjam sesuatu dan kita jadikan ada barang gadainya. Kemudian akhirnya diiming-imingi dia, nanti kami akan memberikan support, sumbangan dan seterusnya untuk pesantren ini. Iya, setuju itu kiai dan ustaz-ustaznya. Mereka senyum sapa masing-masing. Kemudian para santrinya, aduh, para santrinya seperti buih di lautan pun tidak akan memprotes, tentu saja malah mereka sangat bertaklid pada kiainya. Akhirnya hormatlah kepada orang ini. Akhirnya dengan mudah orang ini menjadi pemimpin bagi orang-orang muslim ini. Na'udzubillah. Ini fenomena ini kalau tidak terjadi tentu kita tidak mengupasnya. Tapi kadang kita mengulus dada, kenapa kok lemah sekali? Itu dalam ranah pesantren, Pak. Ranah pesantren berarti ranah yang setiap hari megang mushaf, kitab fikih, kitab hadis. Lah terus gimana dalam ranah yang setiap hari megangnya gadget doang? Ah, itu yang kita khawatirkan terhadap generasi kita dan bawah-bawah kita. Tapi semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dan mereka. Ala kulli hal, ini sebabnya apa, Pak? Sebabnya karena tidak melihat kepada akidah atau manhaj al-sunnah wal-jamaah, walaupun namanya seperti itu. Ya, padahal kita ketemu orang kafir, ya, yang tidak Islam, apalagi yang macam-macam sama Islam, itu kita lawan. Ya, tapi tidak dengan kezaliman. Jadi kesombongan atau takabur atau tarafu' itu baru boleh ketika di konteksnya yang khusus. Ya. Tapi kita lanjutkan ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, yakhruju min baini sulbi wa taraib. Ya, dia keluar dari tulang sulbi,
yakhruju min baini sulbi wa taraib, di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Dikatakan oleh para ahli tafsir, yakhruju hadzal ma'u min bainil 'amud al-'azmi al-faqri lirrajul wa 'idham sadril mar'ah. Keluar air mani ini dari antara tulang sulbi, berarti dia dari punggung belakang milik laki-laki, dan 'idhamu sadril mar'ah, tulang dadanya perempuan. Ada yang mengatakan dari ahli tafsir, yaitu tulang taraib ini, ya tulang dada perempuan ini yang biasa dipakai necklace apa namanya, kalung. Ini apa namanya, kalung ya. Ya, jadi di sini nih tulang dada di sini, bawah leher dikit. Ya, ada yang mengatakan di sini, ala kulli hal, yang penting kalau mani itu berasalnya ada, maksudnya tadinya di belakang laki-laki, kalau ini di sebelah ini perempuan. Cuma mungkin glance-nya, yaitu tempat penyimpanan mani mungkin berbeda. Kalau perempuan di tempatnya, maksudnya bukan di tulang di sini terus ada air mani di sini semua, bukan. Cuman unsurnya banyak dari sini, kemudian tersimpan di suatu glands, yaitu apa, gelembung semacam itu. Begitu juga dengan laki-laki yang tersimpan di bawah kemaluannya. Ya. Itu tadi yakhruju min baini sulbi wa taraib. Dan kalaupun kita perhatikan dari manakah air mani itu keluar, dari kemaluan. Ya. Dan kemaluan, arti kemaluan sesuatu yang malu untuk ditampakkan. Nah, ini berarti udah jelas-jelas manusia ini udah tercipta dari tanah yang diinjak, atau air mani yang teranggap hina, kemudian keluarnya pun dari kemaluan yang tidak ingin kita tampakkan. Jadi berapa kali lipat itu yang harus kita renungkan, bahwasanya kita ini ya Allah nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau kita lihat dari sini, aduh, apa yang patut untuk kita benar-benar sombongkan kepada manusia, terlebih-lebih kalau sombong tentang harta atau tentang materi, ya, tentang motornya misalnya, atau mobilnya, atau apanya lah. Ya. Ketika tadi kita bilang seseorang itu yang sahabat tadi jalan dengan jalan sombong gitu ya, lenggak-lenggok dengan lagaknya gitu, itu kata Rasulullah itu jalannya orang yang menghuni neraka kelak. Maksudnya orang penghuni neraka tuh dulu jalannya di dunia kayak gitu. Atau misalnya, gimana kalau misalnya nih kita pakai moge, motor gede. Dan ketika kita pakai motor gede kan jalannya otot kayak gini. Atau kadang ada yang sampai setangnya di atas jauh. Baik. Kalau menurut ulama, Pak, yang seperti ini ketika suatu hal yang menimbulkan potensi takabur, maka tidak boleh. Jangan, kita enggak bisa selamat dari hal tersebut. Nanti lihat nih misalnya nih ya, orang tua gitu tapi pakai motor gede, kira-kira bagaimana pandangan orang ini, apa kok orang tua masih kayak gitu gitu ya. Seharusnya hukum seperti itu juga berlaku untuk yang muda. Ya. Begini, Pak, kalau kita pikirkan, handphone itu hanyalah wasilah, ya, bukan tujuan ya. Dia hanyalah wasilah komunikasi dan wasilah info dan seterusnya. Begitu juga dengan motor, juga dengan mobil misalnya. Ketika seseorang dia fokus di hal-hal tersebut sampai kemudian dia glamor dalam hal-hal tersebut, maka pasti di situ ada kesombongan dan ketidakberkahan. Terlebih itu sangat duniawi gitu. Ke masjid nggak pernah dipakai tuh, buat ke masjid.
Terus kapan dipakainya? Seminggu sekali pas konvoy. Berarti buat apa ini? Buat pamer. Ada sombongnya enggak? Jangan tanya. Kalau misalnya Anda ini ke Kalibata atau ke Tebet kalau subuh, biasanya berangkat jam 3:15 atau 3 atau 3:30 misalnya. Kadang sama istri, kadang sendiri. Itu lewat di daerah Taman Mini, ya. Jalan yang lurus itu, panjang itu. Itu kalau malam Sabtu atau malam Ahad, kerap, enggak selalu tapi kerap, sering ada ya konvoi ini ya, motor-motor itu, motor-motor besar dan racing-racing dan semacamnya itu. Kita lihat, kemudian ada balapan sampai kita yang para pejalan, yaitu yang mengendarai motor dan mobil itu disuruh ngantri dulu, diem dulu di situ, kemudian lihat balapan ini. Pada balapan, ngegas. Apa manfaat dari ini? Kemudian buat apa hal seperti ini? Apa yang dibanggakan? Mereka hanya membanggakan apa? Membanggakan suara knalpot ada, membanggakan besarnya motornya ada. Kalau dipikir dengan nalar yang jernih ya Pak ya, ini kan konyol gitu loh. Ya memang kita bilang, ya mau ajarlah masih muda. Bukan masalah wajar masih muda. Orang pun dia ngoplos bir pun masih muda tuh orang, gitu kan? Tapi ini kan berbahaya. Secara kejiwaan, nyawa juga bisa, nanti bisa hilang nyawanya karena main nekat-nekatan. Kemudian secara moral, ini sama sekali tidak bermoral, tidak sopan, dan pasti ada kesan sombong dari hal-hal yang sebenarnya itu remeh, jelek, buruk. Ya, kenapa kok mereka seperti itu? Karena jauh dari ilmu dan pengamalannya, itu dia. Kenapa ada hal seperti itu? Dan itu pada kapan? Jam 3:30 pagi. Dan banyak orang itu tuh, ratusan. Ratusan. Anak-anak muda tuh, semua anak muda, gak ada yang udah seperti sampean usianya, gak ada anak muda itu. Kalau mudanya aja kayak gitu, ntar gimana kok misal dia udah berumah tangga atau mereka udah usia 40 tahun, kapan sadarnya? Ya. Fana'udzubillah dari hal-hal seperti itu ya. Fana'udzubillah. Sementara itu di sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Dan sekarang betapa musibah ini melanda ya, itu berupa musibah gubernur yang kafir, musibah dan seterusnya, banyak sekali musibah. Kenapa? Karena orang-orang seperti mereka belum ada yang berani menggerakkan untuk kebaikan itu. Ya, jadi tugas kita tuh sebenarnya Pak, sejujurnya tugas kita adalah membenahi lingkungan. Kita gak bisa misuh-misuh mencela presiden, pemerintah gitu terus, gak bakal habis. Dan itu bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah sampai kapanpun. Kalau kita mau lebih dewasa lagi berpikir, gak bakal habis kita mencela pemerintahan walaupun jeleknya, zalimnya seperti apapun, selama lingkungan kita, kita sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kadang kita kadang salah dalam berpikir. Dalam lingkup RT saja, omongan kita gak didengar. Tapi omongan kita mau didengar dalam lingkup nasional. Dengan memantik emosi orang-orang awam. Gak bisa. Ya. Dalam lingkup keluarga saja, kadang kita gak bisa didengar oleh istri kita, omongan kita. Gimana kita mau dalam lingkup nasional? Ya, jadi perhatikan ini juga, musibah yang melanda sekarang di kaum muslimin Indonesia ini adalah musibah ketika amar ma'ruf nahi munkar itu benar-benar tidak direalisasikan di kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, RT kita, RW kita, kelurahan kita, kecamatan kita. Ya. Jadi jangan idamkan pemimpin yang soleh, baik, lebih baik dan seterusnya kalau kita sendiri ngelihat kemungkaran di samping, kita diemin dan kemudian kita baru ngomong, ntar kok udah nggak ada orangnya. Nah, ini nggak bisa kayak gini. Ini bukan manhaj yang benar kayak gini dalam nasihat. Nah itu sulit kan? Sulit. Ya. Ini yang hal-hal yang benar-benar kita nggak bisa berpikir dengan perasaan, melainkan kita harus berpikir dengan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuturkan.
yakhruju min baini sulbi wa tsaraib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah Ta'ala ala raj'ihi laqadir, benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah matinya. Dikatakan oleh para ahli tafsir, yakhruj innahu subhanahu id khalaqahu min dhalikal ma'il mahin qadirun ala ba'thihi ba'da mautihi hayyan lil hisabi wal jaza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena menciptakan dari air yang hina tersebut dan mampu, maka Allah juga mampu untuk membangkitkan setelah matinya manusia hidup-hidup, bangkit hidup itu untuk hisab, yaitu diperhitungkan amalannya dan jaza. Itu apa? Pembalasan. Mudah bagi Allah. Kenapa? Karena orang-orang kafir musyrikun ketika itu mereka mempertanyakan, apa benar masa sih ada hari kiamat, masa sih kita tulang belulang berserakan di dalam kubur kemudian tiba-tiba jadi manusia? Iya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Maha Kuasa dan Maha Mampu untuk mengembalikan itu semua. Gampang bagi Allah. Tapi tetap diingkari oleh orang-orang musyrikun Quraisy ketika itu. Diingkari oleh mereka. Jadi innahu ala rajihi laqadir. Sesungguhnya Allah Maha Mampu. Dalam suatu hadis, seorang bapak yang sepanjang hidupnya itu maksiat terus. Nah, setelah menjelang kematiannya, bapak ini taubat dan takut pada Allah. Kemudian dikumpulkanlah anak-anaknya pas sebelum dia mati. Dia memuasiatkan sesuatu kepada anak-anaknya. Oleh anak-anakku sekalian ngumpul. Ya, ada apa, Pak? Bapak ini memang jelek, maksudnya perangainya banyak maksiat dan seterusnya. Melanggar ini itu dalam agama. Sebelum kematian kemudian bilang kepada anak-anaknya, Le, nanti kalau misalnya bapak meninggal, atau sebelumnya ngomong gini, menurut kalian bapak ini udah baik apa belum, Le? Ya. Maka anak-anaknya bilang, baik, Pak. Maksudnya anak-anaknya memaafkan bapak ini atas kezaliman-kezaliman sebelumnya. Baik, dan dimaafin semuanya. Begini, Le, kalau misalnya aku mati, nanti tolong bakar mayatku. Ini tadi gitu, sekarang nggak boleh adanya pembakar mayat, nggak boleh. Ini dulu di zaman Bani Israel kata Rasulullah SAW. Atau mungkin di zaman, iya zaman sebelum Rasulullah SAW. Kemudian kata bapak itu, ntar kalau misalnya mayitku udah dibakar jadi abu kan ya. Kalau udah jadi abu maka taburkan di berbagai belahan bumi ya, taburkan di laut ya, di gunung, di mana-mana. Ya udah, akhirnya terjadilah kematian. Kemudian dibakar itu mayit sesuai dengan pesanan dan wasiatnya bapak itu. Setelah jadi abu, ditaburkan di mana-mana itu sama anak-anaknya. Nah, kelak orang ini, yaitu bapak ini akan dibangkitkan di hari akhir. Akan dihisab, ditanya tuh. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang mendorongmu melakukan hal seperti itu?" Jawabannya apa? Jawabannya khasyataka ya rabbah. Saya berbuat seperti itu karena saking takutnya saya sama engkau ya Allah. Itu sebelum terjadi itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi, laut, gunung, kumpulkan itu yang terpisah, tercecer di debu. Terkumpul dengan kuasa Allah itu yang udah disebar mana-mana itu abunya dan sudah dibakar. Dikumpulkan oleh makhluk-makhluk Allah itu menjadi utuh manusia dan kemudian dibangkitkan dihisab. Ya. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu, berwasiat seperti itu?" Jawabannya, "Karena saya takut sama engkau ya Allah." Maka kemudian karena rasa takutnya itulah akhirnya kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Allah Ta'ala Maha Mampu untuk membangkitkan manusia sebagaimana manusia itu sendiri. Kapan? Yauma tublas sarair. Pada hari tublas sarair.
akan dinampakkan sarair, segala rahasia. Ya, dikatakan oleh para ulama tafsir, yauma takhtabirus sarair, pada hari ketika itu akan tampak dan teruji segala rahasia-rahasia. Fayukshafu amma kanat tadmiruhu alqulub minan niyyati wal aqaidi wal ghairiha. Pada ketika itu akan tampak, ya ini mengerikan nih, akan tampak apa yang selama ini disembunyikan oleh hati dari niat-niat dan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan. Nah ini mengerikan nih. Niat orang seringkali tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah Maha tahu dan dirinya tahu, dan juga dirinya tahu. Orang sholat bagus banget dia, masya Allah, dan semua orang husnudzon sama dia, ini mungkin bagus dan niatnya benar, tapi ternyata Allah lebih tahu tentang isi hatinya. Nanti di hari itu yaumatul sarair akan ditampakkan niat sebenarnya. Maka hati-hati nih kita nih. Itu soal niat. Bagaimana soal akidah, keyakinan? Seseorang memakai cincin, semua orang berhusnudzon sama dia, oh dia pakai cincin karena untuk perhiasan saja, tapi Allah Maha tahu niat dia pakai cincin itu, ternyata niatnya dia untuk ini cincin ini bagus dan akan meningkatkan apa, cincin ini akan meningkatkan kewibawaan saya karena dia memiliki dia pasti memiliki khasiat. Nah ini akidah seperti ini mungkin gak ketahuan ketika dia hidupnya, orang-orang pada gak tahu, tapi Allah Ta'ala akan menilai ini, kenapa kamu berkeyakinan seperti itu, ini syirik. Maka baru ketika itu mungkin saja ada seorang alim dilulukan oleh banyak orang, namun akhirnya dia terjeblos ke neraka. Dan orang-orang bilang, loh kamu bukan yang dulu pas di dunia yang ngomong tentang kebaikan terus, yang ngajak kita kebaikan terus, kok kamu sekarang di neraka? Apa katanya? Ya memang dulu waktu di dunia aku ngajarin kebaikan terus ke orang-orang, ngomongnya bagus, tapi aku adalah orang yang paling pertama tidak mengamalkan apa yang aku omongkan. Nah ini yang sulit, berat nih. Bagaimana tahu? Gak tahu, orang semua orang gak tahu kalau misalnya dia adalah orang yang paling melanggar omongannya sendiri. Ya. Di depan orang ngomong kita harus menjaga amanat, tapi sebenarnya dia koruptor. Ya. Di depan orang kita ngomong jangan merampas hak anak yatim, jangan merampas hak orang, tapi dia yang nilep duit. Di depan orang bilang kita harus tulus, harus ikhlas pada Allah, tapi dia sering riya, pamer, dan seterusnya. Dan itu Allah Ta'ala yang paling sempurna menilainya. Yaumatu belas sarair. Fayatamayyazu salihu min hawal fasid. Maka kemudian terbedakanlah orang yang salih dan orang yang rusak. Maka kata Rasulullah SAW suatu ketika, bisa jadi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sungguh seorang dari kalian ada yang beramal amalan surgawi, yang sampai jarak antara dia dengan kematian tinggal sehasta, kemudian tiba-tiba dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa kok dia kok tiba-tiba beramal amalan penghuni neraka? Sebenarnya dia sering beramal amalan penghuni neraka, atau dia pun beramal soleh setelah panjang hayat itu, tapi tidak dibangun di atas keikhlasan, melainkan niat yang rusak. Mungkin niatnya karena pengen dapat posisi di masyarakat, pengen dapat jabatan, pengen dapat duit, jadi dia beramal soleh. Ya, niatan seperti ini tentu rusak. Ibadah digunakan untuk dunia, maka kemudian dia pun su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kemudian kata Rasulullah, ada seorang dari kalian yang beramal amalan yang zahirnya amalan penghuni neraka, dan orang-orang menganggap ini orang yang udah enggak ada harapan. Tapi kemudian Allah Ta'ala tentukan jarak antara dirinya dengan kematian itu sehasta, bentar lagi mati, dia sedang beramal amalan penghuni surga. Mungkin sedang sedekah diam-diam, ya. Maka kemudian akhirnya Allah matikan dan ternyata dia masuk ke surga. Hati-hati makanya. Jangan ketika orang-orang sudah tahu kita ini baik, terus kita aman. Justru ketika orang itu mengenal kita baik, terus kita merasa aman, ini takut harusnya kita. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak tahu hakikat diri kita. Seandainya semua orang itu tahu sebenarnya kita siapa, masa lalu kita buruknya bagaimana, maka tentu mereka tidak mau deketin kita. Dan tidak ada orang mau mendekati orang lain, karena semuanya buruk.
Seandainya dosa itu bau, ya, tentu tidak ada yang mau deketin kita semuanya. Tapi Allah, Allah berhikmah, Allah, Allah sebijak-bijaknya Allah Ta'ala, yaitu dosa tidak tercium baunya, kecuali kalau dosa menenggak khamar, ya. Ya alhamdulillah. Jadi orang masih banyak yang mau husnuzan sama kita. Masih ada yang mau dengar ceramah kita. Seandainya mereka tahu siapa kita dan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu atau sekarang, tentu enggak ada yang mau lagi dengar kita tuh. Dan enggak ada orang mau dengerin orang lain, enggak ada. Ya, kacau dunia ini jadinya. Tapi nanti di hari akhir semua akan tampak, ya. Fama lahu min quwwati wala nasir, dan sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong di hari itu kecuali Allah Ta'ala. Kata para ulama, fama lil insani fi dzalikal yaumi min quwwatin yamtani'u biha min adzabillah. Tidak ada bagi manusia di hari itu tidak ada kekuatan yang bisa mencegah dia dari azab Allah. Maka oleh karena itu bapak-bapak sekalian dan jemaah sekalian, kalau mau meminta kekuatan, kalau ingin mendapatkan kekuatan di hari akhir, maka dari sekarang tanamkan benar-benar akidah yang benar dan tauhid yang benar kepada Allah, dan ajarkan manusia tauhid yang benar kepada Allah, ya, ibadahnya yang benar. Nanti baru ketika di hari akhir sesuai dengan tauhid kita, Allah Ta'ala akan menolong kita. Enggak ada lagi yang lain. Ketika pun kita dalam kondisi tidak punya uang, miskin dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, maka bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla As-Samad, yang mana segala makhluk bergantung padanya. Yang pelajaran ini banyak luput dari benaknya kaum muslimin sekarang, sehingga banyak dari mereka merasa biarin pekerjaan haram yang penting saya punya duit, atau biarin saya nyolong yang penting saya punya duit. Sebenarnya rezeki Allah itu banyak luas. Allah itu maha kaya. Seandainya Allah Ta'ala mau menurunkan segepok segudang duit buat kita pun sekarang tuh, Allah Ta'ala maha mampu dan mudah sekali bagi Allah. Tapi kenapa kok ada ujian-ujian? Ya itu untuk menguji kita, kita bertauhid apa enggak setelah itu, ya. Bagi lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang kita belajar, dan kita juga sulit sekali dalam menahan masalah ini, ya, ketika diajak berzina oleh perempuan yang punya apa namanya, punya kekuatan, punya kekuatan kerajaan, apa, perempuan yang besar namanya dan cantik, ya. Tapi Nabi Yusuf tetap enggak mau. Itu sulit, ya, ujian hidup itu, ujian hidup, dan tidak ada orang yang tahu ketika itu, ya. Juga bagaimana orang-orang yang menjaga hartanya supaya tetap bersih tanpa ada yang haram, supaya nanti bisa memproduksi dan melahirkan anak yang berkualitas. Kayak ini semua harus dijaga. Jadi tauhid kepada Allah itu menyehatkan jiwa dan juga raga. Bagaimana seseorang kok bisa kuat ngajar sana sini misalnya? Karena dorongan tauhid misalnya, atau karena dorongan bayaran? Nah, itu beda. Kalau dorongannya tauhid karena lillahi ta'ala, dia akan kuat dan ikhlas meskipun mungkin yang datang satu orang. Bahkan ada seorang masyaikh ulama di Saudi, saking getolnya dia ngajar tauhid, ya, ngajar akidah, yaitu Syekh Abdul Aziz Ash-Shubul namanya, udah wafat rahimahullah. Diceritakan beliau ini ngajar walaupun satu orang tok yang datang, tetap diajarin tuh akidah, diajarin. Bahkan pernah dilihat oleh orang lain, ya, sampai tidak ada yang datang, beliau tetap ngajar. Nah, mungkin bagi kita ini orang kok, ya, gak ada orang, tetap di ngomong. Nah, mungkin bagi kita ini kok ngomong sendiri. Kenapa kok beliau seperti itu? Karena saking semangatnya dan tahu bahwasanya jika pun tidak ada manusia yang mendengarkan, tetapi hamba Allah itu bukan hanya manusia, malaikat pun mendengarkan insya Allah, dan kalangan jin yang tidak kita lihat. Wallahu a'lam. Nah, jadi sekarang ini manusia, kaum muslimin sangat butuh dakwah akidah dan tauhid yang benar, ya. Tapi siapapun yang enggan akan pelajaran-pelajaran tauhid dan akidah yang benar, maka siap-siap nanti. Siap-siap aja, dan tidak akan siap menghadapi hari hisab nanti. Kaget, ya, ditanya sama Allah, kenapa enggak belajar ini? Kenapa enggak belajar tauhid? Kenapa enggak belajar akidah? Kenapa gini? Apa jawabannya? Apakah jawabannya karena ya Allah saya terlalu sibuk, ya? Ya Allah, saya terlalu sibuk mencari rezekimu.
rizki yang terbesar adalah rizki ilmu. Sekiranya seseorang mempunyai ilmu tauhid yang tinggi, dia baginya dunia itu kecil dibandingkan dengan orang yang selalu mencari-cari dunia, 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 dan tidak tahu tauhid. Dia tidak akan pernah puas, seperti anjing yang selalu tidak puas menjilat-jilat tanah dan bumi. Allahu musta'an. Kita cukupkan insyaallah sampai situ, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.